Projek sistem tebatan banjir di Kota Tinggi perlu disegerakan bagi mengelakkan bencana banjir besar terus berulang akibat hujan lebat serentak dengan fenomena air pasang besar. Ahli Parlimen Kota Tinggi Datuk Halimah Mohamed Sadique berkata, banjir besar di daerah itu dapat dielakkan sekiranya projek tebatan banjir dirancang sejak 2001 itu dilaksanakan Kerajaan Persekutuan. Katanya gelombang kedua banjir di Kota Tinggi sejak 10 Januari dibimbangi akan terus menjejaskan penduduk di daerah itu berikutan keadaan cuaca masih tidak menentu. Suasana di Kota Tinggi ini lain sikit sebab dia bukan saja banjir kerana air hujan yang turun melebihi daripada apa yang sepatutnya, yang kebiasaan, tetapi dia ditambah pula dengan air pasang. Tu keduanya, air di kota ni dia air yang deras. Beliau berkata demikian ketika menyantuni mangsa banjir dan menyerahkan sumbangan barangan keperluan kepada penduduk kampung Batu 1 Jalan Mawai.